Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan pergi ke daerah Karangrejo. Di situ katanya ada penjual saloma yang enak banget. Namanya Mas, paleknya namanya Masto. Palek Masto apa Masto? Pokoknya enak banget itu salomenya. Mau tahu nanti seperti apa bentukannya salomenya itu kata yang katanya enak itu. Pokoknya pantau terus ya channel saya The Cemil Square. Wah, jumpa. Ternyata kita sudah ada di tempatnya Mas To yang katanya salominya mantap. Enak ya salah gue, enak kayak gini. Sebelum saya mau tempat Mas To beli, saya kasih tahu ya jalan-jalan tempatnya. Kalau dari sini itu dari arah Karangjati ke Pusat naik ke atas sampai ke tempat tempat. Kalau di sini arah Gunung Kawi terus sampai ketemu Simang 4. Kalau dari sana dari Sumberjo tetap ke sini sampai ketemu Simang 4. Nah, mau tahu salominya Mas itu seperti apa? Kita lihat. Ini penampakan telurnya, ada isinya telur puyuh. Jadi ini biar dapat kayak bumbu, dapat kayak kecap, rasanya enak ya, Pak. Betul sekali. Kandang langsung rebus. Mungkin buat para entertain Balikpapan ada yang kenal sama Masto. Masto ini salah satu teknisnya Masto yang saya PGDW elektron. Jadi pasti tahu Masto Campursari. Mbak, ini apa, Mbak? Ini salome. Setiap hari beli, Mbak? Setiap hari beli. Kalau bukan punya Masto, saya nggak pernah beli. Tapi kalau punya coba ya, harus coba. Oh, oke, aku coba nggak ya. Balikpapan khususnya di daerah-daerah Karangrejo wajib cobain salomenya Masto ya. Salome Masto bukannya lain. Dia pagi nggak di sini ya. Dia pagi ada sekitaran Kampung Timur. Kalau malam baru standby di sini. Buat teman-teman semua jangan lupa subscribe, like dan komen dan di squad The Comel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.